dulu deh. Kemarin sempat lihat deh. Oh, Westal Travel, masuk 20 juta free perlengkapan. Coba cek deh. Tabungan gue 5 juta. Umrohnya 20 juta. Total kurangnya berarti 15 juta. Bismillah, mudah-mudahan bisa berangkat. Insyaallah bisa. Bismillah. Ya Allah, Ibu. Halo Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, Anto sehat kok. Ibu gimana? Sehat? Alhamdulillah, Rabbalamin. Bu, doain Anto ya Bu ya, supaya Anto bisa ajak Ibu ke umroh Bu. Doain ya Bu ya, Ibu jaga kesehatan di sana, ya biar lancar semuanya Ibu. Doain Anto ya Bu ya. Makasih ya Bu. Ya udah. Nanti kita teleponan lagi ya Bu ya. Iya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah bisa berangkat bareng. Masya Allah, ini iklan-iklan umroh banyak sekali ya. Padahal dolar lagi naik ini. Kok mereka berani ya untuk umroh gitu? Padahal sedangkan dolar lagi tinggi-tingginya. Gimana ya Ustadz ya? Bismillah ya, sejatinya setiap muslim menginginkan salah satu adalah ibadah ini, adalah umroh ya. Siapa yang gak mau berkunjung ke Baitullah? Apalagi kita ya, melihat daripada keutamaan-keutamaan di dalam umroh. Ibadah umroh dengan ibadah umroh yang lainnya itu menghapuskan dosa. Kita perlu ingat bahwa
digambarkan di dalam sebuah sabda Rasulullah SAW bagaikan karat besi yang rontok bersih ketika umur satu dengan yang lainnya. Ini masya Allah luar biasa. Yang kedua, umrah ini tidak menjadikan orang itu menjadi seorang yang miskin, ya. Karena umrah ini tidak, ketika harta ini keluarkan di dalam jalan umrah untuk umrah atau ibadah umrah, ini tidak akan berkurang. Berani untuk mengeluarkan harta walaupun di masa-masa kritis, ya. Kalau ini sejajarannya dengan dolar, mereka berani dengan konsep-konsep ini, masya Allah. Gitu pak. Oh gitu ya Tat ya. Masya Allah ya kalau mendengar penjelasan Ustadz ya. Tapi apakah bisa dengan penghasilan saya yang tidak begitu besar untuk umroh ya? Ya, salah satunya yang mengundang kita bisa mudah adalah niat kita. Niat kita yang kuat, ingin bisa berumroh. Ini yang pertama, kunci pertama adalah niat. Yang kedua, ketika sudah niat kita bagus, sebuah kuat, ya, maka menjadi doa. Nah, pernah berdoa atau belum masalahnya? Ya Allah, umrohkan hambamu di bulan depan. Berani atau tidak? Nah ini, kenapa? Ketika kita sudah minta sama Allah dengan baik, dengan kuat, maka Allah akan berikan sebuah jalan, langkah. Mana sih kesulitannya? Maka akan diberikan sebuah kemudahan. Ada sebuah kisah, ya. Sebuah kisah, salah satu beliau itu pencari daun pisang. Daun pisang, berapa sih pendapatan daun pisang? Lebih besar lah daripada gajinya sopir. Daun pisang paling sehari bisa cuma 20.000, 15.000. Ini bisa berhaji, bukan berumrah. Beliau mengumpulkan setiap hari, sampai beliau mendapatkan umrah. Ini umrah dan haji. Ini masalah luar biasa. Artinya, keinginan yang kuat dulu. Ini permasalahannya, Pak Reno ini ada keinginan kuat atau tidak untuk berumrah? Insya Allah ada sih Tat kayaknya. Anda? Ada Tat, insya Allah. Yang kedua, punya tujuan. Kita mau ngomong apa? Ketika contoh kita sebagai manusia, yang manusia di mana seperti halnya yang disampaikan Rasulullah SAW bahwa setiap manusia ya tempatnya salah, ya. Maka di sini kita mempunyai motif besar, ya Allah, hamba mudahkanlah hamba ke Baitullah, karena di sana banyak tempat-tempat yang mustajab untuk mendapatkan apa? Ampunan dari Allah. Nah ini juga harus termotivasi kuat. Ya Allah, hamba harus ke sana. Saya berdoa di sana. Ini juga menguatkan daripada keinginan kita untuk umrah. Umrah. Semudah itu, Tat. Masa? Ya, makanya ketika kita sudah niat yang kuat, Allah sudah memberikan kemudahan, tidak ada yang susah. Mau dong, Tat, saya daftar. Baik. Programnya namanya NCB Owner Marketing, yang mempunyai sebuah yel-yel mampu, tangguh, dan istiqomah. Karena apa? Seorang yang sedang menginginkan sesuatu hal tapi melihat kekurangan dirinya, maka harus mengucapkan dirinya mampu. Ketika mampu, harus siap melakukan, yaitu adalah istiqomah dalam perjuangannya, yaitu adalah ketangguhan dirinya dalam berdagang, dalam melakukan konsep-konsep penjualan yang insya Allah akan kita ajarkan. Terus terakhir adalah istiqomah, ya, melakukan atau menginginkan suatu hal harus istiqomah, doanya istiqomah, ya, upayanya, ikhtiarnya harus istiqomah. Makanya di sini NCB, ya, adalah mempunyai sebuah yel-yelnya mampu, tangguh, dan istiqomah. Ya. Yang kedua, strategi marketingnya menggunakan namanya MHU. Namanya Materi Herbalis Online, yang kita pasarkan melalui WhatsApp group. Silakan nanti langsung ke nomor kami, ya, kirimkan foto KTP-nya, ya, dan nomor rekening banknya. Nanti insyaallah akan kita bantu bagaimana umroh gratis insyaallah. Berarti saya bisa sambil nyupir ini sambil dagang juga bisa ya Tat ya? Bisa, karena nanti akan dikelola oleh admin kita di pusat. Insyaallah Pak Reno tinggal kirim produk-produk yang sudah dipesan melalui grup yang ada. Makanya semangat untuk apa? Untuk umroh ya insyaallah ya. Iya Tat. Ya tinggal
Pak Reno tidak melihat sebuah profesinya, tinggal kemauan yang kuat biar Allah berikan kemudahan. Amin, Tuhan.